Ya, ini dampak sosial ekonomi tentunya. Ya, ini bagi mereka yang di atas itu untuk sekolah akan lebih mudah, ya, dengan terus ekonomi juga akan tumbuh lebih cepat. Terus bagi mereka yang kebetulan sakit juga cepat ke bawah, karena di sana ada dua kampung yang menurut ini terisolir. Dengan jalur yang lama itu terisolir, kalau dengan jalur sekarang ini dengan sekalian dibangun yang maha, ya, ini proyek besar, ya, saya kira yang harus kita pihara ke depannya. Dan masyarakat di sekitar Tamojang dengan ikutannya Ibun, Majalaya, ini saya kira ini akan ramai ke sini. Tentu dengan jembatan ini tahun berikutnya kita akan lebih rapikan lagi jalan-jalan akses ke sini. Tadi ada jalan, ada Lebok Pego, ada jalan apa tadi, Lalarin, itu untuk akses menuju. Dan lagi mereka yang dari Pacet dan Cipare bisa jalannya nggak usah masuk Majalaya atau ke Ibun, bisa motong jalan ke Lalarin. Itu juga kita perhatikan ke depannya. Terus ya, ini penataan berikutnya, tamannya kita siapkan, ada penataan-penataan pohon-pohon yang lebih indah lagi di sekitar sini. Kendalanya memang pertama, memang kalau dari segi apa, lokasi memang kan ini perbukitan, ya, makanya kronologi jembatan jalan ini merupakan jalan lingkar dari kondisi jalan topografi yang existing. Itu kan memang karena sangat ekstrim lah kondisinya, sehingga dilakukan satu kegiatan jalan lingkar. Namun memang karena lokasi juga untuk mencapai di sini agak, dulu waktu itu agak sulit, ya, dimensi lebar jalan, kemudian kondisi jalan, sehingga memang agak menyulitkan. Tantangannya pada saat mobilisasi alat-alat berat seperti ini untuk membangun jembatan, itu aja mungkin. Pertama, manfaatnya kita dari segi lingkungan itu tidak terlalu mengganggu vegetasi yang ada di lokasi sini. Itu keuntungan juga, bisa lebih waktu tempuh kan bisa lebih cepat. Itu mungkin itu kelebihan dari jembatan. Juga kita punya sarana untuk yang ikonik ini, untuk landmark, ya, dari wilayah di sini. Girls with their nails done now.
Nails done.